Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini mau ngeganti like cyan. Jadi dia tandanya itu kemarin. Jadi dia tandanya itu kayak gini ya. Mana? Lah kok hilang? Ini bisa nih berarti. Kayak dia tadi ada tandanya udah mau habis, udah habis, tinggal diganti. Ini like cyan ya. Kita pastiin miliknya like cyan juga. Jangan lupa di shaking buat like cyan-nya. Nah, ini kalau misalkan titiknya sampai habis banget, dia tandanya kayak gini nih tuh. Tuh, di printering itu lampunya nyala semua. Nah, ini ada tanda LC-nya tuh. LC-nya merah. Jadi buat teman-teman jangan bingung ya. Kalau misalkan dia alarm, tahu-tahu alarm atau lagi nge-print tiba-tiba berhenti karena alarm, berarti itu titiknya habis. Gitu. Nah, yang pertama kita langsung ya, ini dia enggak ada perintah apa-apa lagi. Jadi kalau misalkan mau ganti tinta di Surlab D830 itu kita lihat aja tuh tandanya dia nyampunya nyala nih ya. Kita buka aja langsung di sini dia. Tuh. Dia tuh enggak perlu pakai perintah kayak PN6000 jadi langsung buka. Nah, ini caranya ditekan nih. Tek. Nah, dia keluar dan ini memang wow, tintanya memang udah sampai habis banget. Nah, cara pasangnya pastiin dulu ya tuh LC ya benar ya. Cara pasangnya masukin, ratain, tinggal dorong sampai setrik. Klik. Nah, tutup. Ah, sip. Ini kenapa? Kok nongol gini sih, Pak? Ih, mama naruhnya gak melepas. Nah, ini dia sekarang lagi loading. Nanti tinggal kita tungguin apa sih namanya, prosesnya selesai. Nanti tintanya dia bakal kedetek. Nah, ini tintanya udah kedetek nih, tuh. Oke. Jadi cara ganti tintanya gampang banget, cuman kayak gitu. Kalau bisa sebelum nyala ya, sebelum nyala tuh udah diganti tintanya, jangan sampai dia nyala dan dia minta langsung diganti. Oke, sedikit tipsnya, jangan lupa bekasnya buang, masukin lagi ke dusnya, oke? Bunyi lagi tuh. Nah, ini bunyi kayak gini. Tandanya apa nih tuh? Paper jam, remove paper mending. Nah, ini karena naruhnya itu nggak ngepas. Lihat tuh. Masukinnya nggak ngepas, jadi cuman tinggal buka tuh naruhnya, dia belum ngejetrek apanya. Habis ganti paper nggak? Nah, enggak, di dalamnya, di belakangnya banyak inian nih. Coba dulu. Oke.